Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang kepala desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur bernama Mulyono tiba-tiba pingsan saat bernyanyi dengan seorang biduan di atas pentas kecil kawasan perumahan Kecamatan Ambulu. Sontak warga bergegas membawa sang kades menggotong ke mobil dan merujuknya ke RSU Kaliwates Jember. Diduga sang kades alami stroke hingga kemudian jatuh pingsan. Karena tidak sadar dan diduga penyakit stroke-nya stadium tinggi, beberapa saat setelah mendapat pertolongan medis, nyawa sang kades tak tertolong. Jenazah sang kades selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kecamatan Ambulu, Jember untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.